Ponsel seperti itu. Ayo kita coba. Jadi aku tinggal di sini selamanya. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Enggak, aku ikut denganmu. Cukup. Wow. Ini dia. Wow. Hah? Ah. Ha, aku terhipnotis untuk waktu yang lama. Sihirnya cukup kuat ya. Gak apa-apa, besok ulang tahunku dan aku akan dapatkan HP baru. Apa itu mimpi? Itu kertas. Ini dia. Kalau benda tipis itu pulpenku. Wow. Enggak. Aku enggak butuh itu. Kalau benda yang lainnya? Pensil, ya. Mau itu juga. Apa itu? Sisik. Air. Berikan padaku, berikan. Kamu mau ini? Baiklah. Botolnya bersih dan hah? Kosong. Itu sesuatu yang kamu makan. Berikan pada aku, berikan. Silakan deh. Ini bukan cacing.
Cacing? Asin. Aduh. Wow. Luar biasa. Freddy, kembalikan padaku. Predatornya sudah pergi? Apa? Predator yang menyeramkan sekali. Aduh. Punya sesuatu untuk diminum? Gak ada. Air? Gak punya. Ya. Jamie. Aku keluar deh. Chloe, kamu punya tiket ekstra. Kamu gak keberatan kan? Hey! Aku harus pergi. Gak apa-apa. Mereka gak akan membiarkan Ari masuk. Aduh. Tidak diperbolehkan membawa ikan ke bioskop. Gimana cara menyemangatimu? Coba yuk. Ari, mau berdansa denganku? Enggak. Hah? Dia sendirian. Ari, waktunya berdansa. Wuhuu. Hai. Paham. Makasihnya nanti aja. Apaan tuh? Chloe, bravo! Hebat sekali! Mau berdansa denganku? Terima kasih. Yap. Selamat ulang tahun, Chloe. Yeay, makasih banyak, Pa. Yeay.
Bagus kan? Akhirnya aku bisa kembali. Ini baru banget. Pulang ke rumah. Sampai jumpa, ponsel baruku. Masuklah. Selamat ulang tahun. Oh, Jamie. Mau jalan? Iya, aku ambil ponselku dulu. Sahabatku memberikannya padaku. Dan kau, jangan jadi bau dan subscribe channel kami. Jangan lupa membagikan video ini ke teman-temanmu. Ari, kamu akan bersekolah di sekolah baru tahun ini. Sekolah manusia. Sekolah manusia? Ya, jangan lupakan pesan ayah. Hati-hati akan air. Baik ya. Dan laki-laki, jangan buat kesalahan yang sama dengan Ariel. Baik. Wow. Pemeriksaan alarm kebakaran. Kebakaran? Air? Rahasiaku akan terbongkar. Aman. Untung saja aku kepagian. Tapi aku harus segera mengeringkan diri. Akan kusembunyikan ini. Kurasa tidak ada yang melihat. Siapa dia? Dan apa yang dia sembunyikan? Hai, aku Phoebe. Aku Ari, si anak baru. Kamu menyembunyikan apa di sana? Tidak ada apapun kok. Ini, bersihkan kacamatamu. Sampai jumpa di kelas. Akan ku cari tahu. Bau ikan. Ekor ikan. Aku tahu, dia seorang duyung. Dia tampan sekali. Apa yang dia lihat? Jamie? Saya punya laporan. Apa kalian tahu kalau ada duyung di dunia ini? Mereka jahat dan berbahaya. Kadangkala, mereka bersembunyi di antara manusia. Kenapa Phoebe punya fotoku? Jamie akan segera melihatnya. Dia sedang menonton video ternyata. Dan kamu tonton juga dan bagikan ya. Aku akan membongkar rahasia Ari. Ayo persiapkan perangkap. Berhasil tepat waktu. Ini buktinya. Jamie. Ya? Dengarkan ini. Baiklah. Tidak ada suara apapun. Kok bisa? Apa yang terjadi? Ponselku mati. Ayah menelpon. Saya keluar dulu ya, Bu. Terima kasih. Cari bukti selagi Ari keluar kelas. Mari kita lihat. Aku harus pergi ke lab sekarang juga. Baiklah, bubuk apa ini? Ini sisik. Harus segera memberitahu Jamie. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jamie, Jamie, lihat ini, lihat. Apa? Au, au. Pasti fantasi anehnya lagi. Aku pergi dari sini deh. Mana Jamie? Jamie. Lagi-lagi dia menatap Jamie.
Baiklah. Au! Air! Ouch! Kurasa tidak ada yang melihat. Cepat! Ayo, Phoebe! Wajahku, aku tidak bisa begini. Nanti Jamie melihatku. Ternyata bukan hanya duyung yang takut air. Bangku ini kosong. Iya. Bagus. Apa sih yang selalu dia tonton? Ups. Ups. Hai, mau kola? Tidak, kurasa aku harus meminta maaf. Mana dia? Lagi-lagi aku aman. Bagus. Oh, sakit. Air mata. Oh tidak, aku harus menyingkirkannya. Asalkan tidak mengenaiku. Oh tidak. Sekarang dia akan melihat semuanya. Mana kacamataku? Tidak ada yang lihat. Aku tidak bisa melihat apapun. Untung hanya Freddy. Aku mencuri earphone Ari lagi. Dengarkan ini. Ya, laut. Sudah aku bilang dia duyung kan? Dan aku menumpahkan air padanya. Aku harus segera minta maaf. Kamu punya spidol? Tidak. Bagaimana dengan lipstik? Ini pasti tanda bahwa dia ingin menciumku. Tentu aku punya lipstik. Freddy, kau punya spidol. Ini dia. Terima kasih. Beruntung sekali. Aku akan duduk dengan Phoebe. Aku siap. Oh ya ampun. Apa itu? Ari, maafkan aku. Aku tahu. Oh, Jamie. Mana dia? Kita tidak bisa bersama. Kita bisa bersama. Berhenti. Bau ikan. Tidak, aku benci ikan. Maafkan aku. Semua orang akan melihatnya. Alarm kebakaran. Oh tidak. Duyung, seorang duyung. Sekarang, semua orang jadi tahu. Aku akan membantumu. Pahlawanku. Tidak apa-apa. Aku akan terbiasa dengan baunya. Subscribe channel ini ya. Film yang menyeramkan. Aku suka film horor. Aku udah gak tahan lagi. Apa itu? Apa ini untukku? Kalau sambil makan sih nggak akan terlalu menyeramkan. Oh, wah! Apa-apaan itu? Kamu penakut banget sih. Nggak lucu tahu. Aku muak dengan kalian. Oh. Tadi itu serem banget. Otak, otak. Cukup. Pit pecundang. Akan kutunjukkan padanya. Silakan, sayang.
kasih. Apaan nih? Ini kecoa. Cukup sudah. Akan kuberikan kalian pelajaran. Oh tidak. Apa? Aku jadi putri duyung. Kamu jadi apa? Sampai jumpa, pecundang. Au, kenapa sih? Tolong aku dong. Gak ada siapapun di sini. Hati-hati. Kita sudah sampai. Gak ada yang lihat kok. Aduh, nyangkut nih. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Makasih. Bukan masalah. Ada yang datang. Itu ibuku. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wah, ibu pulang. Oh, sayangku. Tidur yang nyenyak. Udah aman. Iya. Kamu menjijikkan. Pergi dari sini. Saatnya selfie. Ayo lihat apa yang akan terjadi. Kayaknya kurang sesuatu deh. Rambutku jelek banget deh. Wow, aku punya kekuatan. Yang ini, bukan yang ini juga. Sempurna. Ensiklopedia Duyung. Keren banget. Ayo kita lihat. Lihat penampilanku. Aku sibuk. Pit. Keren kok. Kamu bahkan gak melihatku. Apa ini? Tenanglah. Ayolah. Ada apa, Piri? Itu tadi sakit loh. Kurasa aku berlebihan. Aku ngantuk. Pasti ada sesuatu di sini. Ketemu. Aku harus tunjukkan pada Ari. Ari, aku udah tahu nih. Ari. Siapa itu? Udah ketemu nih. Apa? Kita harus mengeringkanmu. Ayo, aku siap. Tunggu sebentar. Ini dia. Berhenti mainnya dong. Ups. Ayolah. Siap. Berhasil. Keren kan aku? Yeay. Oh tidak, kita terlambat ke sekolah. Ayo, aku hampir lupa. Parfum favoritku. Wow. Pergi enggak? Ups. Serius nih. Saya tidak mengerti. Ini soal yang sangat mudah. Sama dengan 10. Gak kedengeran. 10. Bilang apa tadi? Tidak. Apa yang harus kulakukan? Aku ada ide.
Oke. Tangkap. Ah, menjijikan banget. Oh tidak, aku berubah jadi duyung lagi. Aduh, gimana nih? Aku tahu. Dia pergi kemana? Oh, ini dia. Apa artinya ini semua? Oh, saya hanya jatuh. Dia terjatuh. Akan saya bantu. Apa itu tadi? Oke. Ini waktunya, Frank. Hihihihi. Ada yang datang nih. Oh, itu Ari. Ini dia waktunya. Oh, kamu lapar? Makasih. Bon appetit. Oh, senyum. Pedas banget. Air, berikan aku air. Hai teman-teman, ada apa denganmu? Kamu kepedasan. Oh tidak, aku berubah jadi duyung. Tidak mungkin. Ari? Maaf, Betty. Hah? Teman-teman? Ayo, Betty, kami harus pergi. Ada yang lihat kacamataku? Ini saatnya balas dendam. Itu dia. Hati-hati, sayang. Sekarang giliranku tertawa. Oh, ada apa ini? Ah, menjijikan sekali. Oh, yay. Bau banget. Siapa yang melakukan ini? Ari, akan kubalas kau. Ah? Oh, hey, Pete. Tunggu. Gak akan menyerah semudah itu. Bersiap untuk kalah. Mari mulai pertandingannya. Fight! Yeah! Terima ini. Aduh. Apa yang terjadi di sini? Ke kantor kepala sekolah sekarang. Ups. Kurasa kita harus pergi. Ah! Berhenti sekarang juga. Kurasa kita berhasil kabur. Tadi itu nyaris banget. Iya. Kamu lihat mukanya nggak? Itu tadi luar biasa. Kita keren banget. Benar. Kamu bau. Tunggu sebentar, aku punya ide. Ini rencana yang bagus. Tidak ada siapapun di sini. Oh ya. Dia datang, sembunyi. Film horor terbaru, aku suka sekali. Au, au, au. Apa itu? Hei, ingat aku? Ternyata kamu. Akan kubalas kau. Tidak, ini bukan bagian dari rencananya. Oh. Akan kuubah kau jadi kata. Kumohon jangan. Hei, mana tongkatku? Hei kau. Hah? Kehilangan sesuatu? Kembalikan padaku. Mundur. Avatabra. Aku siap. Hah? Oh. Apa yang kamu lakukan? Biar aku coba lagi. Oh. Berhasil. Aku kembali jadi normal. Jaga-jaga aja sih. Jangan lupa subscribe channel kami dan like ya. Kita putus. Syukurlah. Dari mana datangnya?
tapi duyungku. Kamu sahabat terbaikku saat kecil. Ah, jika saja kamu bisa bicara. Hai, sudah lama tidak bertemu, Chloe. Apa? Hei, bagaimana kabarmu? Air. Oh, tunggu sebentar. Baiklah, buka mulutmu. Terima kasih. Ah, apa itu? Frank? Tidak. Maaf, tadi aku memang mau memakannya. Sebenarnya dia agak jahat kepadaku. Jadi, bon appetit. Oke. Ikan tuh keren banget. Aku suka sekali dengan ikan. Kayaknya tadi lagi bicara tentang bola deh. Hai. Ini Ari dan dia putri dulu ya. Putri yang cantik kan? Teman baruku. Selamat datang. Aku harus ke kelas. Dia keren sekali. Aku boleh mengajaknya kencan gak? Aku... Hey Jamie, mau kencan denganku? Tentu, mengapa tidak? Oh, yes! Selamat deh. Tidak semodi seperti di bawah air. Aku harus menyesuaikan diri. Dari mana ikannya datang? Perry, hiduplah. Siapa yang melakukan ini padamu, Chloe? Oh, aku lagi jalan dan kalian ada di sini. Kamu mau merusak kencanku? Tidak. Teman tidak melakukan itu. Kamu bukan lagi temanku. Wow, hujan di dalam ruangan. Lihat gak? Wow, luar biasa. Hebat. Wow. Hey Ari, aku baru mau. Mau lihat trik yang lain? Ah, kurasa ini sangat lucu. Bicara sebentar, tentu. Thank you.
silakan. Aku akan segera kembali. Pergi yuk. Sepertinya kamu melupakan sesuatu. Apa? Oh tidak, bagaimana bisa? Oh kau. Rasakan ini. Bersenang-senang bersama. Padahal dulu cuma ada aku dan Jenny. Maafkan aku juga. Sekarang kami hanya berteman kok. Aku juga minta maaf ya. Ini dia, hal kesukaanku sebagai permintaan maaf. Kurasa aku sudah punya, jadi simpan saja. Oh, terima kasih. Aku juga belum mau memberikannya sih. Kurasa Duyung memang tidak boleh mencari cinta sejati. Ikan adalah hal terbaik di dunia. Dunia bawah laut adalah dunia favoritku. Ini tas baru. Wow. Anak-anak, temui teman baru kalian, Ari. Hai. Anak baru? Menarik. Kamu gak boleh memakai topi di kelas. Itu aturannya. Wow, cantiknya. Ya ampun, rambutmu. Ari, hey, cantik lihat di rambut itu. Kasih tahu tentang dirimu dong. Kalian semua menyebalkan. Dasar orang-orang bodoh. Akan kutunjukkan pada kalian. Kelas pasti belum selesai, Barbara. Wow. Boleh aku bergabung dengan kalian? Tentu. Aduh, maafkan aku ya. Itu kan cuma air. Kami pergi dulu ya. Oh, ayolah. Ini kan cuma prank. Oh, tidak. Bagaimana bisa? Hilanglah. Aku harus bersembunyi. Jangan saya. Tunjukkan Samudra Pasifik. Aduh. Hah?
Ya. Makasih ya. Subscribe channel kami ya. Ari datang. Hei, kamu penyelamatku. Ari lagi. Kamu tahu segala hal tentang laut. Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan pada rambutmu? Mau datang ke pesta aku enggak? Maaf tentang airnya ya, Damai. Tentu saja. Makasih, tapi aku enggak makan ikan. Aku makan. Itu untuk... Wow, pasti kokinya salah masak. Oh, wow. Mau main game denganku? Main apa? Tertangkap. Enggak. Aku nggak tahu cara mainnya. Aku akan main. Jamie, tangkap. Apa? Kenapa kamu gak drop out dari sekolah ada sih? Hah? Ari? Empat ekor ikan. Berapa banyak? Hihi, tiga. Aku gak tahu. Empat. Aku percaya pada Pit. Empat jari. Kerja bagus, Pit. Wah. Ayo. Ini enak. Seperti di rumah. Hah? Bagi dong. Yak. Aha. Ini dia. Sedikit lagi. Oh, astaga. Biar aku selesaikan ini. Ari? Hah? Pam. Bisa ambilkan ini untukku juga enggak? Bisa. Ini dia. Kalau yang lain gimana? Barbara? Oh, soda. Tidak, Pit. Oh, aku kira kamu mau semuanya. Aku harus... Aku tadi salah ngomong. Oh, tidak. Tidak mungkin. Dia seorang duyung. Ari adalah duyung. Oh, tidak. Ari adalah putri duyung. Duyung sungguhan. Itu dia, seorang duyung. Aku bukan. Gak ada lagi yang akan berteman denganku. Udah aku bilang ada yang aneh dari dia, kan? Hei, kamu ngapain sih? Menyedihkan sekali. Teman-teman, abaikan saja dia. Aku terlambat. Aku gak terlambat. Hai. Kamu tahu gak? Dia seorang duyung.
Gak peduli tuh, Ari tetap temanku. Hah? Oke, kamu pasti akan segera menyesal. Kalian akan segera melihat jati dirinya Ari. Hah? Oh tidak, selesai sudah. Ekor yang indah, keren banget. Cantiknya, kamu bisa berenang cepat. Boleh pinjam untuk lomba nggak? Aku mau itu juga. Indah banget, Ari. Aku boleh coba sentuh nggak? Kenapa? Dia kan aneh. Kalian semua gila. Ada apa? Wow, cantik banget. Seperti punya Ari. Aku mau jadi duyung juga. Iya, aku memang putri duyung dari dulu. Terima kasih. Apaan tuh? Ini ponsel. Ini baru ponsel. Wuh, keren banget kan? Senyum. Akan kukirim ke kalian semua. Hasilnya bagus. Gimana caranya ngeliat foto di ponselmu? Wow, caranya begini. Hah, keren. Teman-teman, subscribe dan like videonya ya. Hai subscribers, sudah beberapa bulan sejak rahasiaku sebagai duyung terbongkar oleh semua orang. Rahasiaku terbongkar. Ekor yang luar biasa, keren banget. Cantik sekali. Kamu bisa berenang cepat. Boleh aku pinjam gak? Aku mau juga. Sejak saat itu, mereka selalu saja mengerjaiku. Lihat sendiri deh. Ini pasti akan menyenangkan. Ada apa? Ouch! Selfies? Menurut kalian hanya itu? Masih ada lagi. Apa? Lagi? Apa yang lucu sih? Cepat! Setidaknya foto yang bagus dong. Tapi selain prank-prank bodoh itu, aku suka sekali sekolah manusia. Tulis di kolom komentar jika kalian suka sekolah kalian. Dan subscribe channelnya ya. Sekarang, mari lihat keseharianku di sekolah. Makan siang hari ini apa ya? Hari ikan, sushi, sandwich tuna. Apa artinya itu? Jangan makan sushi. Jangan makan sushi. Jangan makan sushi. Apa itu? Kau merusak selera makananku. Jangan makan sushi. Jangan makan sushi. Jangan makan sushi. Jamie, Ari, makasih Pak. A plus. Nilaimu berapa? Seperti biasa. Tidak mungkin. Aku akan membantumu. Akan kubuat lebih mudah untukmu. Lihat, kerang ditambah kerang kuadrat. Lebih mudah dimengerti, kan? Sepertinya sih. Ari, A plus seperti biasa. Jamie, nilaimu A plus juga. Tidak mungkin. A plus. Yeay, berhasil. Dia keren banget. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa, Ari. Duduklah. Ayo kita mulai lagi. Haruskah aku bermain? Hmm.
kamu sedang apa? Keren! Apa yang sedang Ari lakukan? Oops! Pasti hanya perasaanku. Buku yang bermanfaat banget. Phoebe, tetap fokus. Ingat tidak? Anak-anak, perhatikan. Baiklah. Hey, itu katanya. Ari? Ibu akan menelpon ayahmu. Kumohon jangan. Sudah saya telpon. Bagaimana nih? Oh. Apa yang terjadi? Ya, kalau mau melihat ayah saya... Anda menelpon saya? Tidak. Jangan bohong. Tidak sengaja, Pak. Ah, suka begitu memang. Hei, Ari. Jangan nakal. Baik ya. Itu ayahku. Make up yang keren banget. Seperti make upmu. Aku seorang duyung. Memang begini make upnya. Tapi aku bisa melakukannya untukmu juga. Apa akan jadi mirip kamu? Percaya padaku. Bagus. Dan satu langkah lagi. Lihat. Wow, aku seorang duyung. Hai, hai. Bibirku pecah-pecah. Aku tahu solusinya. Kerang. Benar sekali. Ambil kerang, lem sisinya. Rekatkan hingga jadi satu. Taruh lipstik. Selesai. Ini untukmu. Bagus, makasih. Bagaimana penampilanku? Cantik banget. Getarannya keras sekali. Bukan ponselku? Wow, tenang. Apa itu ponselku? Kenapa kita bergetar seperti ini? Entahlah. Ada yang menelpon. Haiya, aku di kelas. Oh, masalah duyung. Saya terlambat. Maafkan saya. Kamu terlambat ujian. Aku tidak bisa menyontek siapapun dong. Ups, aku punya ide. Aku akan segera kembali. Ambil adonan. Buat jadi seperti ikan. Panggang. Oleskan pasta. Selesai. Saya terlambat, tapi saya bawa kue. Masuklah.
Enak sekali. Phoebe, tidak boleh makan di kelas. Saya tidak bawa makanan kok. Benarkah? Oops. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi makanan. Aku punya ide. Ambil plastik. Tuangkan soda ke dalamnya. Masukkan sedotan. Rapatkan. Tinggal satu lagi. Sembunyikan dalam bra. Dan tidak akan terlihat. Apa itu di sana? Oops. Mungkin hanya perasaanku. Bagaimana menurut kalian? Aku sih menikmatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Senang sekali akhirnya kita bisa mengadopsi anak. Aku gugup sekali. Halo, ayah dan ibu baruku. Apa? Hanya halu. Selamat datang di keluarga kami. Ya, kalian benar. Aku seorang duyung. Akhirnya aku punya kamar sendiri. Meja punya aku sendiri. Gelasku sendiri. Ow! Ari, cepat. Oh tidak. Aku tidak boleh terlihat seperti ini. Apa? Apa yang terjadi? Ada apa, Ari? Aku lelah sekali. Iya, tentu. Istirahatlah. Oh, untung mereka tidak melihat ekorku. Bau apa itu? Ari, baumu seperti ikan. Ikan? Ini untukmu. Apa itu? Cuci rambutmu. Tidak. Sekarang kami tahu siapa kamu. Tidak. Dia seorang duyung. Aku punya dry shampoo, Bu. Ini dia. Aku pergi dulu ya. Tunggu dulu. Maaf, sayang. Aku buru-buru. Ya, pasti lama. Selesai. Selalu saja begini. Apa ini? Rambut? Ayah! Ya? Ayah, aku buru-buru. Maaf. Oh. Selesai. Seperti biasa. Apa ini? Sisik ikan? Dari mana datangnya? Aneh sekali. Ari, lihat apa yang ibu punya. Dua tiket teater. Keren, Bu. Pertunjukan yang luar biasa. Untukku sih membosankan. Bravo, bravo. Apa? Ini masterpiece.
Kamu dari mana, nak? Aku tadi beli bunga untuk aktornya. Akting mereka luar biasa. Kamu paham sekali yang ibu inginkan. Ari, ayo makan siang. Aku lapar sekali, Bu. Hari ini makan apa ya? Ikan. Aku tidak bisa makan temanku. Ibu lupa alat makannya. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. Aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih, Ari. Sembunyi. Ini dia. Tapi mana? Aku lapar sekali, Bu. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu kenyang. Ari, ibu beli tiket teater lagi. Iya, keren. Bravo, bravo. Ups, aku butuh perlindungan. Aku pintar sekali. Aku haus sekali. Harus minum nih. Ari, maafkan ibu. Bu, aku beli bunga dulu ya. Aneh sekali. Siapa dia? Kurasa Ari seorang kepiting. Kurasa dia bukan kepiting. Kurasa dia seorang duyung. Taruhan kalau Ari kepiting. Taruhan kalau Ari duyung. Ari, ini ambil handuknya. Ouch! Iya kan? Ya, kamu benar. Jangan khawatir, Ari. Kami tidak peduli kalau kamu duyung. Kami tetap menyayangimu. Aku juga menyayangi kalian. Fiesta! Wow, ekor emas. Terima kasih ya. Lihat apa yang ayah berikan pada ibu. Bu, ini kan mutiara. Lalu kenapa? Mutiara adalah rumah kecil. Ya, maafkan ibu. Ari, bagaimana rasanya hidup di laut? Sangat, Ari? Tidak aman. Dan sekarang kamu aman. Ini dia saudara-saudaramu yang lain. Ini bibimu. Dan ini pamanmu. Keren. Dan siapa ini? Ini kakekmu. Dan itu dia. Akan kubuka. Halo semua, ayo memancing. Saat kalian masih anak-anak, bangun tidur sangat menyenangkan. Siapa yang sudah bangun? Aku. Bangunlah saat kamu ingin bangun. Anak ibu cantik sekali. Saatnya sarapan. Aku tidak mau sayuran. Dan ibu selalu mendengarkanmu. Oke anakku, bagaimana kalau sereal? Aku suka sereal. Makanlah nak. Kalian lebih suka apa? Sereal atau sayuran? Tulis di kolom komentar. Cara terbaik untuk memulai hari. Saat kalian jadi remaja, pagi adalah mimpi buruk. Bangun. Kamu akan terlambat ke sekolah. Hari yang buruk dimulai dengan pagi yang buruk. Tidak ada waktu, cepat bersiap. Sarapannya gimana?
Makan di perjalanan saja. Tidak ada waktu untuk sarapan. Kamu suka ekormu saat masih kecil. Cantik sekali. Benar kan, Ariel? Ya, Ari. Dan jadi duyung adalah hal yang menakjubkan. Saatnya menggambar. Hah? Menyenangkan sekali rasanya dikelilingi putri duyung di mana-mana. Ari, apa yang kamu lakukan, nak? Andai saja orang dewasa memahaminya. Saat kamu jadi duyung dewasa, ekor adalah sebuah masalah. Kapan bakal keringnya sih? Kamu selalu terlambat karena ekormu. Akhirnya. Terlambat. Dan kamu harus selalu berhati-hati. Oh, ayolah. Tidak ada yang boleh tahu rahasiamu. Aku akan bawa pengering rambut juga untuk berjaga-jaga. Hampir lupa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aku terlambat banget. Sihir tidak mudah saat kamu masih anak-anak. Kamu harus mempelajarinya dari awal. Ayolah. Ya, sedikit lagi. Dan sihirnya tidak selalu bisa bekerja. Ini dia. Ya. Untungnya ada orang tua di sekitarmu yang akan membantumu untuk jadi sukses. Ari, kamu berhasil. Sungguh? Yeay! Atau setidaknya membuatmu percaya. Tapi saat kamu dewasa, sihir sangatlah keren. Berapa lama lagi kamu mau di sini, nak? Pergi ke pasar. Ini daftar belanjaannya dan uang. Cepat. Oh. Kamu bisa membuat hujan dengan sihir. Dan tidak perlu kemana-mana. Ari, apa yang ibu bilang tadi? Cuacanya buruk, Bu. Namun sayangnya, orang tua telah mengetahui semua trikmu. Ibu bilang, cepat. Ayolah, Bu. Orang tua selalu melarang cemilan, terutama saat kamu masih kecil. Maka dari itu, kamu harus sangat berhati-hati. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Akhirnya. Enak banget. Dan jika orang tuamu memergokimu. Hai, Bu. Tidak ada ampun. Hentikan. Tidak boleh ada permen. Saat kamu remaja, kamu menyadari kalau cemilan membuat masalah kulit. Tapi itu bukan masalah untukmu. Yeay! Aku suka cola. Oh iya, kamu akan melakukan apapun agar bisa nyemil dengan enak. Semoga tidak ada yang melihat. Senang sekali melihatmu tumbuh. Mari kita ukur. Saat masih kecil, setiap ukuran adalah perayaan. Ekormu sudah tumbuh sepanjang 5 inci. Biar ibu catat. Yeay, Bu! Tapi saat kamu remaja, semakin kecil angkanya, semakin baik. Aku makin gemuk. Aku harus menurunkan berat badanku. Perlahan-lahan, angka berubah menjadi mimpi buruk. Dan tidak selalu ada yang bisa kamu lakukan. Ada banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan saat masih kecil. Hai, sayang. Dan tidak ada waktu untuk bersih-bersih. Sakit. Ibu bilang jangan lupa rapikan mainanmu, kan? Berantakan sekali. Rapikan sekarang juga. Dan saat kamu mau merapikannya,
Ari? Hah? Akan selalu ada hal yang lebih menarik untuk dilakukan. Aku membuat papan seluncur untuk Stevie. Oh. Saat kamu dewasa, waktu bersih-bersih pun sama-sama tidak ada. Karena sekarang kamu punya pacar. Mengerikan sekali. Ari? Ari? Ibu? Sudah ibu bilang untuk bersih-bersih, kan? Ku telepon nanti ya, Jamie. Bersihkan kamarmu. Oh, menyebalkan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada bermain dengan temanmu. Namun kadang-kadang, teman melakukan hal buruk. Kembalikan! Bonekaku! Tidak! Tidak mau! Untungnya, karena kamu seorang duyung, kamu selalu punya senjata rahasia. Haha! Pit kencing di celana! Oh, ada apa? Oh, Pit yang malang. Ayo ke kamar mandi. Ya, menjadi putri duyung sangat menyenangkan. Saat kamu jadi remaja, kamu tidak lagi peduli pada mainan. Tapi bertengkar dengan teman terjadi sepanjang waktu. Aku pakai ini duluan. Tidak, bukan kamu. Chloe, kurasa ini waktunya kamu untuk menyegarkan diri sedikit. Hah? Apa-apaan ini? Ari, ini ulamu kan? Kena deh. Menyebalkan. Aku harus pergi. Ya, beberapa hal tidak berubah. Saat masih kecil, mengerjakan PR sangatlah menyenangkan. Belajar sangatlah mengasyikkan. Terutama saat kamu mempunyai tempat pensil dengan barang-barang yang keren. Waktu cepat berlalu. Hiu! Oke, selesai. Keluargaku. Dan saat semua PR sudah selesai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Bermain. Tapi di sekolah, mejamu penuh dengan banyak barang. Itu dia. Dan tugas-tugasnya sangatlah sulit. Aku tidak mengerti apapun. Untung kamu seorang duyung, kamu bisa menggunakan sihir. Tidak begitu buruk. Setiap anak punya rahasia. Seperti cemilan rahasia. Nom 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 nom. Ari? Dan yang paling penting adalah jangan sampai para orang dewasa tahu. Hai, Bu. Apa yang kamu sembunyikan di sini, Nak? Tidak ada. Biar ibu lihat. Ah. Permen? Kamu tidak malu. Oh. Remaja juga memiliki rahasianya sendiri. Di sini ternyata. Hai, Bu. Kamu menyembunyikan sesuatu ya? Tidak, Bu. Tidak. Minggir dari sana. Sepertinya aku mencium bau terbakar. Hai, Ibu masih di oven. Untungnya sebagai remaja, kamu jadi jauh lebih pintar. Nyaris saja. Cepat keluar sebelum ibu kembali. Sampai jumpa lagi, Ari. Telepon aku ya. Ini menyenangkan sekali. Saat masih anak-anak, kalau ada hal buruk yang terjadi. Au! Orang tua akan selalu datang membantu. Oh, lihat apa yang ibu bawa. Lollipop! Orang tua tahu cara mengalihkan perhatian anak dari masalahnya. Saat kamu remaja, masalah tentunya masih terjadi. Dan kamu tetap merasa sedih karenanya. Ada apa, Ari?
Anak ibu yang malang. Saat itu pun, orang tuamu pasti akan membantu. Ari, apa kamu sedang bersedih karena si Jimmy ini? Meski begitu, tidak ada yang lebih menenangkan selain ibumu. Sekolah baru, bagaimana kalau sama seperti sekolahku sebelumnya? Ouch. Kutu buku, orang aneh. Tidak, aku pasti akan dapat teman baru di sekolah ini. Halo semuanya. Jamie, kamu serius? Mereka bahkan tidak menyadariku. Aku harus mengobrol dengan mereka. Penampilanku bagaimana ya? Ups, aku harus melepas kacamataku. Aku tidak bisa melihat. Ow, ouch. Mana kacamataku? Dapat. Untung mereka sudah pergi. Aku masih punya kesempatan. Cantiknya. Akan kubawa pulang. Mungkin aku butuh makeover. Kacamata ini benar-benar tidak perlu. Kenapa aku masih menggunakannya ya? Oh ya juga. Haruskah aku mengganti model rambutku? Ya, benar. Ya, tidak terlalu berbeda. Bagaimana dengan make up? Setidaknya aku punya lipstik. Tidak berwarna. Apa itu? Ini dia. Tempatmu ada di air. Baik, hai, aku seorang duyung. Kamu bohong. Beneran kok? Tidak. Aku pasti bermimpi. Wangi banget. Maksudku camponya. Pasti hanya halu. Aku harus segera minum obat. Hah, ini, minum ini. Apa? Jadi kamu... Duyung sungguhan. Tentu saja. Aku Wendy dan aku Putri Duyung. Karena aku sudah bebas, aku akan mengambilkanmu satu permintaan. Apapun. Tentu saja, aku kan duyung. Aku bisa melakukan apapun. Aku mau jadi populer di kelas. Bagaimana kalau yang lain? Kelas seumur hidup, 1 miliaran rupiah, kacamata diamond dengan bingkai emas. Tidak. Baiklah, aku akan membuatmu populer, walau agak sulit. Yes. Lepaskan ini, lepas ini. Ya, bagus. Baiklah, ayo mulai. Pertama-tama, lepaskan ini. Tidak, aku tidak bisa melihat apapun tanpa kacamata. Bagaimana kalau ini? Aku kan duyung, aku bisa melakukan apapun. Wow, aku cantik banget. Kamu keren banget. Ini cuma permulaan. Bagus. Tunggu. Aku harus mengurus alismu dulu. Kenapa dengan alisku? Mereka butuh sedikit permak. Jangan khawatir, aku akan pelan-pelan. Pasti jelek kan? Aku tahu. Percaya padaku. Baiklah. Bibir. Ada apa dengan bibirku? Ayo tambahkan sedikit sihir. Lipstick. Akankah aku jadi cantik? Pastinya. Aku tahu kecantikan. Selesai. Cantik? Iya, tapi... Sepertinya bukan gayamu. Sekarang rambutmu. Gerai saja semuanya. Iya.
bagus. Aku merasa berenergi. Belum selesai. Kamu bisa memberikanku gaya rambut lain. Bisa dong. Gaya rambut ini tidak akan pernah terpikirkan olehku. Oh, Wendy. Sekarang tinggal memakaikanmu make up. Aku tidak punya make up. Tidak punya. Wow. Aku akan segera kembali. Kamu tahu cara pakai make up? Tentu saja. Mungkin tidak. Mari perbaiki. Aku akan membantumu. Ini dia sihir dari make up. Aku kelihatan cantik. Satu lagi, gigi. Ada jalan kok, permen bleaching. Oh iya. Yeah. Senyum Hollywood siap. Makasih Putri Duyung. Kamu mau tahu rahasia untuk mencari teman? Bagaimana? Permennya enak. Ah, nih cobain deh. Kamu tidak punya baju lain. Bajuku sama semua. Walau aku punya baju dan jeans ini. Jeans boleh, tapi bajunya. Baiklah. Mari style kaosnya. Ambil spray dan cat dengan warna yang menarik. Semprotkan agar muncul motif. Wow, makasih banyak Putri. Keren banget. Ini super keren. Oh tidak, aku akan terlambat ke sekolah. Lihat. Ayo menari. Ini seru banget, tapi aku harus masuk kelas. Ayo, tunjukkan padaku siapa yang mau kamu jadikan teman. Itu mereka. Kamu yakin tidak mau kelas seumur hidup saja? Tidak, teman. Baiklah, ayo. Tapi kalau... Jangan takut. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Ya kan? Coba ini. Tapi kenapa? Cobalah. Hai teman-teman. Aku anak baru, Wendy. Aku Jamie. Hai, aku Gabriel. Mau nonton bersama kami? Tentu saja. Ya, ini baru permulaannya. Anak-anak, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 untuk Gabriel, nomor 2 untuk Jamie, dan nomor 3 untuk Wendy. Aku akan mengerjakan semuanya. Dapat A, dan mereka akan melihat betapa pintarnya aku. Selesai. Kira-kira mereka bisa tidak ya? Wendy, jangan egois. Benar juga. Kamu tahu caranya? Tidak. Aku juga. Kita akan dapat F lagi nih. Baiklah, aku akan membantu mereka. Jamie, jawabanmu 13. Gabriel, jawabanmu 8. Keren banget. Ya ampun. Ini luar biasa. Makasih, Wendy. Makasih. Oh, tidak masalah. Mau nonton film bersama kami? Dengan kalian? Ke bioskop? Tentu saja mau. Mau coba minumku? Makasih. Makasih, Putri. Aku akan pergi saat permohonanmu terkabul. Benar. Pergi yuk. Ayo. Tidak ada pesan sama sekali. Sepertinya aku memang tidak punya teman.
Kurasa ada yang memanggilku. Seorang duyung ingin berteman denganku. Apa? Wah! Oh tidak, aku harus menolongnya. Tangkapan yang bagus. Tolong aku, tolong aku. Berhenti, berhenti. Ya, di sana, cepat. Apa? Itu... Aku harus kabur dari sini. Bagus. Aku tidak bisa melihat apapun. Duyungku. Mana duyungku? Duyung, Bapak sedang linglung ya? Masuk. Selesai. Duyung, bagaimana bisa aku membayangkan duyung? Mana ada yang namanya duyung? Ada kok. Kamu seorang duyung? Apa? Namaku Ari. Tidak mungkin. Pasti hanya hayalanku. Pasang sabuknya ya. Iya. Caranya. Oh. Wow. Aku tidak bisa melihat. Wow, rumah manusia. Aku akan segera kembali. Wah. Tidak enak. Mari kita lihat. Mana permatanya? Oh. Coba aku dekorasi sedikit. Selesai. Oh. Bagus, Jamie, ibu pulang. Oh. Pakai ini. Hai, Bu. Desain baru. Kamu harus bersih-bersih, bau ikan di sini. Aku tidak berbau kok. Kamu lapar. Uh-huh. Hamburger, burger keju, nugget kentang. Hamburger, burger keju, nugget kentang. Selapar itu, baiklah. Ini dia, terima kasih. Struknya. Uangku tidak sebanyak itu. Anda harus bayar. Ada apa? Apa kamu bisa bayar? Bukan masalah. Oh, tidak apa-apa. Semuanya gratis. Wow. Bonus. Terima kasih. Makan yuk. Aha. Lihat. Lelucon itu lagi. Makan. Apa ini? Sushi dari ikan. Wah. Oh. Itu bukan makanan, itu temanku. Tidak boleh makan sushi, tidak boleh makan sushi, tidak boleh makan sushi. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ini, minum teh ini, tidak ada ikannya. Oh, terima kasih. Apa? Lagi. Bagus. Seperti rumah. Wow. Kubilang kan, seperti di rumah. Oh tidak, ada apa dengan rambutku? Saatnya menyisir. Ini, coba ini. Wow.
Oh, maaf. Jangan khawatir, akan kubantu. Bersiap. Bagus. Aku akan siap-siap. Apa ada yang salah? Sedikit. Dan begini caranya bermake up di duniaku. Lihat ini. Keren. Sembunyi, cepat. Hai. Hai. Siapa gadis itu? Itu gebetanku. Lihat cara menarik perhatian ini. Oh, suara itu. Cobalah. Oh, baiklah. Jelek. Apa aku mengenaimu? Tidak, tidak apa-apa. Akhirnya mereka mengobrol. Ku telepon nanti ya. Bagaimana? Berhasil. Besok kami akan kencan. Jadi aku memang tidak sedang berhayal. Saatnya tidur. Bagus. Ini tidak nyaman. Ini juga tidak. Tidak, aku tidak bisa tidur. Tapi aku tahu di mana aku bisa tidur. Selamat pagi. Hai. Ada apa? Kurasa kamu terlihat seseorang. Oh, tidak. Tidak akan ada yang mengenaliku lagi. Kita harus menelpon saudariku. Mereka akan membantu. Aku punya kerang. Kami pakai iPhone dari dulu. Ari? Iya, ini aku. Aku harus pulang segera. Kami akan mengirim lokasi dan juga transportasinya. Aku akan mengurus pengamanannya. Duyung, duyung. Hah? Dia hanya manusia dengan kaki berbulu. Sekarang pergilah. Telepon aku, Jamie. Kamu juga telepon ya. Hiu. Tenang, tenang. Itu kendaraanku. Ini, pengingat kalau kamu punya teman. Dan pengecekan terakhir. Bu Geller, saya punya kejutan. Jamie! Ini harus segera dihentikan. Tapi itu kan cuma prank, Bu. Prank biasa pula. Saya harus mengeluarkan kamu. Terserahlah. Ujian kita, Bu Geller. Atau... Saya tidak jadi mengeluarkanmu kalau Ari bisa mengajarimu. Saya? Tidak. Ya, Ari, ini PR-mu. Ajari Jamie dan kamu akan dapat nilai A sepanjang tahun. Dan kamu tidak akan saya keluarkan. Mengajariku ulang? Aku? Ya, terserahlah. Aku butuh nilai A itu.
mengajariku. Malahan dia yang akan kuubah jadi nakal. Sekolah selesai. Mau ke bioskop, ah. Ari, aku harus pergi. Mugeler memberiku tugas. Kenapa aku harus peduli? Aku mau ke bioskop, jadi cepat lakukan pengajaranmu itu. Bagus, ayo ke tempatku dan mari kita kerjakan PR. Silakan. Mengajariku. Kamu suka laut. Halo, Ari? Apa? Cuma mainan rusak kok. Akan ku telepon nanti. Oke, duduklah. Ayo belajar. Tahu cara mengerjakannya? Tidak. Baca buku paket ini dan lihat contohnya. Baca? Tidak. Kamu tidak bisa memaksaku untuk membaca. Bagaimana kalau bisa? Apa? Apa yang kulakukan? Jadi, jawabannya apa? 3 dan 7. Bagaimana aku tahu? Sihir. Aku akan ambil buku lainnya. Kan memang sudah rusak. Oke. Ya, kamu harus berhenti main-main. Aku tidak akan pernah berpisah dengan ketapelku. Mari kita lihat. Apa? Kemana ketapelku? Apa itu? Trik macam apa itu? Ya, kita harus merubah penampilanmu. Ada apa dengan bajuku? Kamu harus berpenampilan seperti murid biasa, tidak seperti seorang pembuli. Tidak, aku kelihatan keren dan kamu kelihatan aneh. Apa ini? Ada noda aneh di bajuku. Harus kubersihkan. Ya ampun. Habislah aku. Kamu tidak apa-apa. Iya. Kamu apa? Putri Duyung. Iya. Keren. Duyung, kenapa kamu tidak mau beritahu siapapun? Nanti aku ditertawakan. Kalau begitu, jangan berpenampilan seperti itu. Jangan marah dong. Aku bebas berpakaian seperti apapun. Kamu harus jadi pembuli. Duyung boleh jadi ditertawai. Pembuli tidak akan. Jangan lagi. Ayo kita mulai dengan pakaianmu. Bagus. Untuk ibu rumah tangga tahun 50-an. Ganti lagi. Tada. Apa? 3 kancing dilepas masih belum cukup nakal. Iya, ini dia. Ini baru namanya nakal. Iya, sangat keren. Beri aku pakaian dong. Makasih. Bawa apa ini? Baju bersih. Tentu dong. Rambut. Iya, Duyung punya rambut yang cantik. Rambutmu tidak perlu secantik itu. Hah?
Lalu bagaimana? Seperti ini. Berantakan dan kemana-mana. Oke, Wow, kamu bisa pergi ke konser rock sekarang. Keren banget. Tapi tidak seberantakan itu. Susah sekali dibuat puasnya sih. Ya, seperti ini. Sekarang make up. Ouch! Apa? Jentikan jarimu. Pakai sihir gitu. Soalnya, aku cuma tahu make up-nya Duyu. Tidak, jangan begini. Nah, ini baru make up. Lebih baik. Wow, aku keren banget. Sekarang aku dipenuhi glitter. Perhiasanku. Ini sih tidak cocok. Piercing dan tato adalah perhiasannya anak nakal. Tenang, cuma bercanda kok. Kita akan buat tato bohongan dan juga clipper. Wow, aku keren. Tentu saja, tinggal satu hal yang tersisa. Prank. Hah? Bagaimana cara mainnya? Ini dia. Pelan-pelan dong. Kita harus mulai dari dasarnya. Benar juga. Lebih keras. Saat aku melambaikan tanganku. Au! Ini dia yang paling aman. Bukan untukku. Kenapa tidak? Oh, benar juga. Air, maafkan aku. Kurasa prank bukan gayamu. Iya, aku mau jadi nakal tanpa membuat prank. Deal. Apa? Apa yang terjadi? Ari, saya memintamu untuk mengajari Jamie. Bukan kamu yang diajari. Terserah deh. Ngomong-ngomong, Jamie, ini nilai PR-mu. Wow, A+. Semuanya benar. Ari, kamu dapat A sepanjang tahun dan Jamie bisa kembali bersekolah. Metode Ari berhasil. Apa saya harus pakai tato juga ya? Subscribe channel ini. Stacy dan Pete berkencan sekarang. Meskipun Stacy menyukai Mikey dan Pete menyukai Drew. Jadi, hai semuanya, aku si anak baru. Anak baru? Wow. Hey, aku masih ngobrol dengan kamu. Hey. Maaf. Permisi. Mencurigakan. Wow.
Wow. Oh tidak, ketahuan. Bagus. Hah? Kamu duyung juga. Yap, benar banget. Senang bertemu denganmu. Ujianmu, Katie. Dan ujianmu, Ari. Susah banget. Balik. Bagus. Wow. Ini untukmu. Makasih. Apa yang sedang terjadi? Ups. Biar saya lihat. Oh tidak, mati aku. Angin es. Dingin sekali. Tidak terlihat apapun. Itu kekuatanmu. Ya. Baiklah. Wow, ganteng banget. Aku harus apa ya? Akan kubutakan dia dengan kecantikanku. Lipstik yang menarik. Ambil sedikit plastisin. Buat pola. Warnai. Dan selesai. Ayo, kesini dong. Apa? Dia tidak suka aku ya? Tidak, dia hanya tidak melihatmu. Ya, matanya pasti minus. Ya, ya, pasti begitu. Ari. Iya, Pak. Tidak boleh makan di kelas. Memang sudah bel ya, Pak? Saya tidak sadar. Waktunya makan snack. Lipstik dan permen. Kiri, apa itu yang kamu makan? Cuma lipstik kok, Pak. Baiklah. Aku lapar banget. Tidak boleh begitu dong, Pak Smith. Lihat snackku untuk kelas selanjutnya ini. Rambut makaroni. Kayaknya enak. Kalau aku apa? Ari, tidak boleh makan di kelas. Baiklah, tapi apelmu diambil loh. Ayo buat prank dengan apel. Bersihkan dalamnya. Masukkan slime ke dalamnya. Dan selesai. Menjijikkan. Ada apa dengan apel ini? Pasti sudah busuk, Pak. Ayolah, bisa dong. Kenapa? Tintanya habis.
Ini pakai punyaku. Makasih. Ouch. Untuk membuat pulpen sihir, ambil kertas yang bisa dimakan, bentuk sebuah kotak, taruh tinta di dalamnya, lem kotaknya, taburkan glitter di atasnya, dan pulpen sihirnya sudah jadi. Wow, bahaya. Kita butuh pengering rambut. Wah, cukup membantu. Aku lupa terus kalau Jamie manusia. Lelucon terus. Baiklah. Ujian? Aku belum siap. Ini lagi. Mudah banget. Dikte jawabannya. 3. Oke. X. Oops. Dia mendengarkan kerang. Manisnya. Katie, ini untukmu. Wow. Ya? Jawaban ujiannya? Bagus, akan kutulis. Sepertinya aku akan dapat F lagi. Selesai. Kita harus membantu Jamie. Jamie, ini untukmu. Kerang? Katie, dia bukan duyung. Mana paham dia bahasa kita? Benar juga. Aku dikerjai lagi. Sekarang aku yang akan tertawa. Katie, Ari, kalian di mana? Dia mau mengerjai kita. Ayo kita kerjai balik. Apa? Tidak secepat itu. Aku benci prank. Jadi, kamu seorang duyung. Ups. Lagi-lagi, aku akan kehilangan teman. Aku suka duyung. Jadi, buat es lagi dong. Aku kan sudah menunjukkannya ribuan kali. Ini yang terakhir deh. Baiklah. Bagus. Jamie, tunjukkan saya Afrika. Ya, di bola dunianya. Ada di sekitar. Ya. Enak sekali bersama di lautan. Sepertinya sih. Tidak adil. Tidak bisa ke laut. Beli saja kolam ini. Ide bagus. Hei, apa yang kamu lakukan? Mengambil kolam ini. Tidak, beli kolammu sendiri. Iya. Dasar doyung bodoh. Dadah. Cara meniupnya bagaimana ya? Ketemu.
Berenang. Aku butuh air di sini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kalau... Iya. Ayo. Bagaimana bisa ada di sini? Ada sesuatu di kakiku. Apa ini? Oh? Cukup, Ariel. Bagaimana kalau air yang ini? Jenny, seperti Karibian. Oh, kamu imut sekali. Ada sesuatu yang kurang. Ya, pasir. Di mana aku bisa mendapatkannya? Ya. Masih belum cukup. Ini dia. Warna yang sangat aneh. Ada apa denganmu, Bob? Aku kena racun. Hati-hati. Selesai. Ayo kembali bekerja. Ini bagus. Istana pasir. Aku suka menghancurkannya. Panas banget. Terlalu kecil. Ini lebih baik. Apa? Panas banget. Aku harus buka baju. Berhenti. Aku tidak punya baju renang. Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Ini dia. Mana? Benar. Ini dia. Ups, ini bukan punyaku. Ini baru punyaku. Bagus. Waktunya berendam. Liburannya menyenangkan. Apa ini?
Mari kita lihat. Ayolah. Oh, wow. Kalau begitu, pasti ada seluncuran di sekitar sini. Ini dia. Oh, bagus. Sekarang giliranmu. Ayo kita mulai. Waktunya berenang. Topi ini sangat tidak nyaman. Ini dia. Bagaimana kalau... Wow, berhasil. Wow, permata. Ada banyak permata. Oh, bagus. Kita buat sesuatu. Hubungkan permatanya dengan tali pancing. Berhasil. Oh, cantik sekali. Sangat cocok denganku. Cantik? Cantik? Foto-foto ini akan kuupload. Siapa itu? Aku penasaran kamu berlibur kemana. Mau lemonade? Ya. Hah? Ya? Oh, lemonade-nya habis. Tidak apa-apa, aku punya yang lebih baik. Ambil sebuah semangka. Buat lubang di atasnya. Hah. Aha. Taruh botol di atasnya. Selesai. Wow, boleh ku coba? Tentu. Terima kasih, Pak Semangka. Hah? Bau apa itu? Jamie! Ini wangi belerang alami. Keluar dari kolamku sekarang! Iya. Panas banget. Aku punya ide. Ini dia. Mari kita nyalakan. Pompa. Bagus. Udara sejuk yang tidak panas sama sekali. Udara sejuk berarti... Ini nyaman sekali. Hah? Apa? Ew! Video terbarunya sudah rilis. Bagus! Nonton yuk!
Maaf, akan kubersihkan. Tidak apa-apa. Aku akan membuat sesuatu yang menarik. Ambil scrub mandimu. Lepaskan talinya. Buat lingkaran dari kardus. Masukkan kardusnya. Tambahkan kapas ke dalamnya. Ratakan. Jahit bagian ini. Lampu yang berguna. Wah, cantik sekali. Indahnya. Ibuku. Dan dia memvideo callku. Percaya padaku, pakai baju tidurmu. Oke, ini ceritanya kamu sudah tidur. Hai. Hai. Sudah tidur ya, nak? Ibu akan tinggal di bibimu dulu. Tunggu ibu pulang ya. Oke. Hari ini ada ujian renang. Andai aja aku bisa berenang kayak ikan. Gempa bumi. Ow! Aku jadi putri duyung. Pakaian yang membuatku tidak akan terkena air hujan. Aku akan kebasahan. Jelek sekali. Kurasa aku tidak akan memerlukan ini. Si korban udah datang nih. Reaksi yang luar biasa. Kekuatan pahlawan. Akhir dari pranknya Barbara. Ini saatnya untuk membalas dendam. Benar juga, lagu Putri Duyung. Apa? Kamu nyanyi. Apa yang terjadi? Kira apa lagi ya? Rumput laut. Manis sekali. Kamu kekanak-kanakan ya. Kita akan lihat siapa yang kekanak-kanakan. Apa filmnya terlalu menakutkan?
Aku akan balas dendam padamu. Ada apa lagi di dalamnya? Barbara, dari mana kamu dapat sushi itu? Di tempat beli tiket, dari mana lagi? Tentu ada di sana. Mau nonton film bersamaku? Tentu aja aku mau. Aku lain kali ya. Bagaimana kalau... Bagus, aku bisa mengubah barang jadi benda laut. Hei, di mana ponselku? Ari, maju ke depan. Aduh. Saya tidak tahu jawabannya, Pak. Aku ada ide. Saya tidak punya apapun untuk menulis, Pak. Udah. Pelajaran selesai. Saya tidak enak badan. Gak asin sama sekali. Imajinasiku. Siapa yang membuat ini? Kukira kamu menyukaiku. Tapi... melakukan ini. Tapi, Pete. Oh. Ah. Tapi, ini bisa membuatnya curiga. Lebih aman begini. Ciki, favoritku. Lihat siapa yang ada di sana. Gimana? Enak. Tidak, Barbara, aku yang akan selesai duluan. Kapan yang bagus? Ujian renang hari ini. Oh, tidak. Aku ada ide. Saya sakit, Pak. Boleh saya izin dulu? Ini, lihat betapa merahnya leher saya. Baiklah, silakan beristirahat. Yeay! Ada yang aneh di sini. Boleh saya bantu Ari ke kelas, Pak? Tertangkap kau. Aku benar-benar lupa. Aduh! Kamu membohongi saya. Tidak, saya hanya sudah sembuh. Kalau begitu, ayo ke kolam. Sekarang... semua orang akan mengetahui rahasiaku. Ya,
Ada banyak jenis baju renang, kan? Selamat, Ari. Aku berenang seperti ikan. Apa kalian suka videonya? Like dan subscribe channel kami ya.